Hai teman-teman, kembali lagi bersama kakak. Lihat teman-teman, di depan kakak sudah ada mainan animal atau hewan keren-keren semuanya ya. Sebelum dilanjutkan, bantu subscribe ya teman-teman. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia, walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika adalah spesies yang berbeda. Beruang kutub sering disebut beruang es atau dalam nama ilmiahnya Ursus maritimus adalah mamalia besar dalam famili biologi Ursidae memakan daging. Jerapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Bison adalah hewan darat terbesar yang hanya terdapat di Amerika dan Eropa. Di Amerika, bison biasanya tinggal di lembah sungai dan juga dataran padang rumput serta daerah yang dipenuhi semak lebat karena mereka adalah binatang yang makanan utamanya adalah rumput dan tanaman semak. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas, selain itu sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks. Sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Serigala atau serigala putih abu-abu adalah binatang mamalia karnivora. Serigala mempunyai asal-usul yang sama dengan anjing luar negeri dari keluarga Canis lupus melalui bukti pengurutan DNA dan penyelidikan genetika. Anjing laut adalah mamalia besar dari ordo karnivora yang hidup di daerah sejuk. Pada awalnya, anjing laut termasuk ke dalam subordo Pinnipedia, tetapi sekarang kategori subordo ini telah bergeser menjadi kategori superfamilia. Gurita adalah hewan moluska dari kelas Cephalopoda, dengan terumbu karang di samudra sebagai habitat utama. Gurita terdiri dari 289 spesies yang mencakup sepertiga dari total spesies kelas Cephalopoda. Gurita dalam bahasa Inggris disebut octopus yang sering hanya mengacu pada hewan dari genus octopus. Kepiting adalah binatang anggota krustasea berkaki 10 dari upabangsa Brachyura, yang dikenal mempunyai ekor yang sangat pendek, atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang. Lobster adalah salah satu hewan laut yang termasuk dalam kelompok krustasea atau udang-udangan. Lobster juga merupakan famili Homaridae atau Nephropsidae. Lobster mempunyai kulit yang keras dan memiliki 5 pasang kaki. Beberapa pasang kakinya berfungsi sebagai penjepit.